Okey. Dan sebelum kita nak bercakap lagi tentang Siti Nordiana, kita juga akan dihiburkan dengan persembahan daripada Mimi Manan dan juga Amir Mazi. Jom kita saksikan. Putuskan saja ceritamu tentang hati yang rapuh dan berbalik. Siapa mampu menantikan beratan kesal hatimu? Musim takkan merubah perasaan, walau ku diam saja tak berpaling. Bisa ku lari dari cinta namun tak dapat ku pergi. Pergi.
Aduh, sedapnya suara Amir Mazi dan juga Mimi Manan. Aduh, hai, memang berbakat mereka berdua ini, okey. Dan sekarang ni kita pun dah tak sabar-sabar lagi. Sebenarnya kan saya ni memang walaupun sebagai seorang sahabat kepada Siti Nordiana, saya menyaksikan orang kata turun naiknya Siti Nordiana dan akhirnya bila selepas Gegar Berganza, nama beliau begitu masyhur. Tahniah sekali lagi, macam-macam anugerah yang Nana telah menang. Seronoknya jadi Siti Nordiana, disayangi ramai kerana keperibadian Siti Nordiana yang begitu humble, baik dengan peminat-peminat Siti Nordiana. Banyak lagu-lagu yang best daripada Siti Nordiana yang akan dihiburkan oleh Nana sendiri di sini pada malam ini, okey. Kalau anda dah bersedia, kami pun dah bersedia. Tapi sebelum tu, Kak Azan nak bagi tahu kepada anda semua, kita ada banyak game. Kita juga ada quiz. Kerana apa? Kita nak bagi hadiah. Kita ada sejadah daripada akak dik, tapi dibeli oleh Siti Nordiana untuk semua peminat-peminat Siti Nordiana. Kita juga ada frame, kita ada macam-macam lagi. Okey, tak nak cakap banyak. Kalau Nana dah bersedia, jom kita saksikan. Ini dia konsert yang dibawakan oleh FB Siti Nordiana dan juga 1711 Music. Kita persembahkan penyanyi kesayangan ramai, Siti Nordiana. Silakan Nana. Assalamualaikum. Aku telah merasakan pahitnya kau tinggalkan. Pernahkah di hatimu mencintaiku? Takkan pernah habis kasihku padamu selama jiwaku masih untukmu. Cinta hatiku takkan pernah bisa menggantikan oleh yang lainnya. Pernah ku cuba dan ku rasakan, tapi ku tak daya. Jangan pernah ku coba untuk meminta, aku pun di sini tak pernah rela. Tolong jagalah dan kau kuatkan hatimu untukku. Hatiku milikmu.
itu dia Siti Nordiana. Begitu merdu sekali suara Siti Nordiana. Dan selepas ni kita nak jumpa dengan Siti Nordiana. Kita nak tanya dia apakah perasaan beliau. Hai, oh, kat sini lah, kat sini. Nana, sedapnya suara Nana. Memang merdu. Sedap gila. Okay? Sebab itulah menang. Sebab tu menang. Sebab lagi satu kan, Nana. Azan nak tanya. Kenapa Nana nak menganjurkan konsert yang secara begini? Okey, sebenarnya Nana nak anjurkan konsert ni sebab hadiah kepada fan Nana yang dah undi Nana sepanjang tahun ni. Betul. Dekat AME dan juga ABP. Mm-hmm. So ni hadiah untuk diorang lah. Susah payah diorang undi kan. Betul, betul. Nana menang top meletop wanita. Mm-hmm. Betul. Dan satu top duo. Lepas tu menang duo AME dan satu lagi versatile. Bukan senang tau. Sebab apa, Azhar tengok sendiri dia punya orang kata calon-calon tu ramai yang hebat-hebat belaka. Betul. Tetapi dengan kemenangan Nana hari ni, orang kata dengan sokongan dengan peminat-peminat Nana. Betul, yes. Alhamdulillah. Diorang lah yang banyak membawa Nana hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Tino FC. Betul. Dan kita pun dah tak nak cakap banyak-banyak lagi Nana. Sebab kita ada banyak lagi nak borak. Tapi betul, sebelum tu, kita nak bagi tahu dengan semua peminat-peminat Nana yang sedang menyaksikan Nana di FB. Kita terus streaming kepada 1711 Music di channel YouTube mereka. Betul. Okay? Teruskan kepada persembahan Nana yang seterusnya. Okey. Alright. Silakan Nana. Okey. Alright. So, untuk lagu yang seterusnya ni, Nana akan nyanyikan lagu lama Nana, lagu yang banyak dapat permintaan daripada Siti Nordiana FC untuk Nana nyanyikan lagu ni. Terimalah Terpaut Sayang Padamu. Terima kasih, duhai kekasihku, kerana di kau menghulurkan seranjang mawar tanda cintamu yang suci harumi di hati.
itu dia begitu merdu sekali dia suara Siti Nordiana. Betul. Dan sebenarnya saya nak kongsikan sedikit ya, Siti Nordiana ni memang seorang yang orang kata humble. Betul. Dan sebelah saya ni tak perlu diperkenalkan lagi, inilah orang kata macam adik lah, anak didik. Betul. Anak didik kepada Siti Nordiana, Mimi. Betul. Mimi pun boleh tahan suara sedap betul. Alhamdulillah, terima kasih Kak. Okey, harapan kepada semua peminat-peminat Mimi. Okay. Macam mana? Harapan Mimi nakkan yang terbaik dan Mimi nak yang sama seperti Kak Nana dapat. Ya, yeah, betul. Okay, macam mana dia dapat anugerah tu, Mimi pun nak. Kita juga pun teringin. Kita pun teringin. Jangan kata, jangan kata Mimi je, Kak Azhar pun teringin juga. Tadi pun dah sempat pegang sikit tu. Tak, macam tu sempat je. Cerit, sebenarnya Mimi, sebelum tu kita nak bagi tahu kepada anda semua yang sedang menyaksikan di FB Siti Nordiana. Betul. Anda boleh terus streaming kepada channel 1711 Music di YouTube mereka. Ya, okay? Betul, betul. Dan sebelum tu kita tengok dekat FB Siti Nordiana sendiri dah 3,000 lebih. 3,000 lebih dah. 3,000 ramai sangat orang kata peminat-peminat Nana yang begitu setia dengan Nana. Okey, macam mana perasaan Mimi sendiri dapat bersama-sama untuk hari ini? Of course lah, Mimi rasa sangat bersyukur sebab tak semua orang akan dapat peluang ni. Betul. So Mimi rasa sangat bersyukurlah sebab dengan fans yang ramai macam ni betul, tengok. Betul. So tak semua orang yang suka tengok benda-benda macam ni kan. Jadi bila Mimi dapat peluang ni, Mimi rasa sangat bersyukur dan Mimi hargai sampai bila-bila. Okey, sebelum tu Azhar nak tanya. Ini kita borak-borak kosong lah, okay, ya kan? Boleh. Sebab selepas ni kita akan bersama dengan Amir Masdi. Yes. Sebelum tu, pada pandangan Mimi tentang Siti Nordiana. Okey. Pandangan Mimi, dia seorang yang dia garang. Garang ke? Dia garang-garang manja orang kata. Nana garang-garang manja. Dia garang-garang manja. Dia tak tegas sangat pun. dia tak tegas sangat tapi dia garang-garang manja macam tu. Orang kata garang tu untuk membuatkan untuk kebaikan kepada kita. Betul. Sebagai seorang kawan kita pun, Nana ni dia sangat pendiam tau sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam kalau kita dapat buat dia gelak ke apa kan. Kadang kita rasa sangat seronok kan? Kita rasa seronok sangat dah. Kita rasa seronok sebab dia pandai buat dia gelak. Diam je. Dia tak banyak cakap. Betul. Dia relax. Dia cool. Okey, terima kasih Mimi. Terima kasih juga Kak. Semoga Mimi sukses seperti Siti Nordiana juga. Amin. Alhamdulillah, amin. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Amir Masdi. Kasihku takkan hilang bila kau ingat kepadaku. Oh cintaku tak akan pudar bila kau selalu di sampingku. Rasa rinduku rinduku melayang-layang mengingat
Okay, so untuk alright, so untuk lagu seterusnya, untuk lagu yang seterusnya, okay, semua dah ready? Okay, kejut eh? Bagi korang hilangkan nervous semua. Ha. Okay, untuk lagu yang seterusnya, lagu ni pun lagu lama Nana. Lagu ni tahun bila? Kalau korang ingat, korang bagi tulis kat komen kat bawah tahun bila. Okay, tajuk dia Perlukanmu. Simalah. Asingnya terasa debaran di dada, ingin ku pinggirkan namun tak terdaya. Mengapakah hati terbuka sendiri, mengharapkan pesona tiada pasti. Andainya kau rasa apa yang ku rasa, berikan ku tanda mendamaikan rasa. Sering ku jangan-jangan biarkan lamaku menunggu ungkapan kasih sayang darimu. Jangan-jangan biarkan diriku sepi, mengertilah sayangku. Thank you.
Ada. Ha, itu dia Siti Nordiana yang tak perlu lagi diperkenalkan lagi. Nana, tadi Anda tengok di FB Nana daripada Indonesia pun sedang menyaksikan kita dekat sini. Wah, thank Alhamdulillah. You. Hi. Itulah dia, memang ramai yang meminati dengan kemerduan suara Nana. Sedap betul suara Nana. Makan apa? Makan apa? Tadi dia sebenarnya ikutlah. Kadang-kadang kalau macam hari ni kita makan banyak sebab banyak yang sponsor makan. Jadi betul? Dia ni sikitlah. Lebih sedaplah. Nana, ni ramai nak tanya ni sebenarnya. Sebelum tu kita nak pilih 4 orang daripada fan Nana sendiri untuk menang sejadah. Kita ada 20 helai sejadah. Tapi kita nak pilih 4 dahulu, okey? So, Zara satu dah dapat ya. Ini daripada Mak Ngah, minat Nana dari dia mula-mula start nyanyi lagi. Siap beli CD karaoke. Okey. Dengan steady Mak Ngah. Dia terlalu minat dengan Nana. So, kejap lagi admin kita akan hubungi Mak Ngah, okey? Dan seterusnya daripada Fatimah Ansyah, sebaik-baik anugerah adalah anugerah dari Allah. Bakat yang dikurniakan adalah anugerah darinya. Semuanya daripada ini, Allah. Betul. Daripada Fatimah Ansyah ya. Dan kita ada 2 orang lagi Nana. Okey, 2 lagi Nana pilih. Boleh pilih random lah eh. Boleh. Okey, siapa nak? Siapa nak? Teruskan. Okey, kita jap. Kita pilih Mia Harun sebab dia kata Abang Viola best. Abang Viola best. Wah, tanya. Abang Viola. Mungkin Abang main gitar tak nampak sebab Azhar vlog. Sabar ya. Kejap lagi dia komen. Ni pula yang orang suka nanti. Betul. Okey. Dan seterusnya lah. Seorang lagi lah. Okey. Kita pilih yang komen panjang-panjang ya. Okey. Ni. Mazli Ahmad. Okey. Mazli Ahmad. Dia kata... tahniah Nana ada dengan lagu tu tadi yang begitu merdu and menawan. Terus kalau saya menggunakan alat muzik seperti viola. Viola lagi hari ni awak menang eh. Mungkin sebab dekat dengan AME ni. Jangan macam tu. Jangan kalah. Adik pun dekat juga dengan anugerah-anugerah Nana. Banyak Nana menang anugerah. Selain daripada AME, apa lagi Nana menang? Banyak yang tercalon kan? ABP pun ada ABP tahun menang. Ini je lah anugerah yang Nana menang tahun ni. Itu pun dah banyak dah tengok kat gambar tu Nana. Itu sebenarnya rezeki Nana pada malam tu kan. Alhamdulillah. Dengan orang kata berkat sabar Nana. Betul. Okay. Dan sebenarnya Azam mewakili peminat-peminat Nana nak tanya. Okay, selepas Semanis Sani. Okay. Dia Semanis Sani. Okay. Lepas tu Nana ada banyak berlakon dengan Michael Ang. Betul. Okay. Dan ramai lagi lah sebenarnya hero-hero yang berlakon dengan Nana. Ya. Yeah. Siapakah yang orang kata pasangan Nana yang paling Nana rasa serasi? Paling serasi sebenarnya ada ramai. Okay. Tapi ni kena pilih satu je ke apa? Satu je. Satu je. Orang kata satu je kat Nana. Ada. Macam mana ni? Satu je. Okay, kita pilih yang tak available lah. Senang. Nanti kan kena gosip pula kalau pilih yang tu. Betul. Kita pilih Alif Sata. Kenapa Alif Sata? Sebab? Bukan, Alif Syukri tak ada. Dia kata Alif Syukri. Amboi. Okay, Alif Sata sebab dia lah first hero Nana setelah Nana comeback balik dalam industri. Betul. Dan sebelum tu sebenarnya Nana pun pernah berlakon sebelum-sebelum ni. Sebelum ni pernah berlakon juga. Tapi nama Nana orang kata mendadak naik, masyhur sebagai pelakon dalam drama Matahang. Drama dia Semai Sani tu lah. Okay. Kalau yang senang kita bully siapa? Pelakon lelaki yang kena bully selalu dengan Nana. Kita tahu siapa? Siapa? Kasih Fikri. Boleh jadi. Okey, kita tak nak buang masa lagi. Kita akan teruskan dengan persembahan daripada Siti Nordiana. Alright. Thank you Azhar. Okey. Nana tak kesorangan ke kejap lagi? Kita ada lagi persembahan dengan lagi. Ada. Oh, special lah itu. Special. Kita simpan dulu eh. Paling handsome Korea. K-pop juga. Ya Allah, dilanggarnya banyak kali. Cakap pula live. Ni kan live kan kawan. Semua kan kawan je ni yang main ni. Okay. Baiklah. So, kita teruskan persembahan dengan lagu lama Nana juga. Lagu zaman Nana remaja. Sekarang sudah remaja purba. So, zaman remaja ni masa umur 15 tahun ke? Tak ingat lah. Seribu setia tahun bila tak? Album ke apa? 2 eh? Seribu setia. 3 album ketiga. Okay, jadi
Cumalah seribu sedia. Okay, jadi macam mana cerita tadi lah.
lagu tu tadi Nana nyanyi masa umur Nana lebih kurang 17 tahun ke 16 tahun lah kan. Tak sure, tapi around that age lah. Oh, cakap putih. Okay, lepas tu Nana nak nyanyi lagi lagu lama Nana. Sebab kalau show-show Nana jarang nyanyi lagu-lagu lama Nana. So kali ni Nana nak nyanyi lagu pada tahun 2000. Kalau korang ingat lagu ni dia menggunakan Ehu. Macam muzik-muzik Cina sikit kan. Okay, so korang boleh agak lah lagu apa. Cumalah Kasihmu Seakan Berubah. Thank you.
penyanyi kesayangan ramai Siti Nordiana yang begitu masyhur namanya. Memang sedap sangat suara Siti Nordiana. Oh, memang sedap. Dari dulu sampai sekarang maintain. Bila saya dengar balik yang video apa ni, music video lama-lama tu kan, masa macam dia muda-muda sampai sekarang maintain. Itulah dia kehebatan Siti Nordiana, memang suaranya maintain. Kalau suara Kak Azhar dah tak tahu dah nak cakap. Suara nada, apa orang kata, semua yang bernada tinggi kan? Tapi Amir, saya ingin Kak Azhar kenalkan kepada anda, inilah dia. Juara AF 2016. Ya betul. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Okey, sebelum tu Kak Azhar ingin ucapkan tahniah juga sebab dapat masuk juara lagu. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Dan Kak Azhar nak tanya dengan Amir Masih. Ada tak orang cakap suara Amir ni macam Onci. Dewa 19 tu kan? Ya betul. Tadi sebenarnya patutnya Nana ni lagi. Tapi sebabkan Kak Azhar tengok persembahan daripada Amir ni, mantap. Kak Azhar sebut nama Amir. Maknanya nama Amir ni masuk dalam kepala Kak Azhar je. Maklumlah, sedap sangat suara Amir ni. Kita nak dengar sikit. Boleh tak Amir nyanyi untuk Kak Azhar sikit? Nyanyi lagu apa tu? Lagu Onceh. Oh, lagu Onceh lah. Okey, okay. Lagu Onceh. Lagu Onceh, kita nyanyi lagu Dialova. Korang okey ke tak? Boleh? Okey, dong. Lagu Dialova. Okay. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Wah, gitu. Sedap, tak sama kan? Sama ke? Sama, tapi sama. Onceh lagi sedap. Sama, sedap. Okey, sebelum tu Kak Zan nak tanya dengan Amir sendiri. Sebelum masuk AF dan bergelar juara, sebelum tu ada tak masuk pertandingan-pertandingan yang lain? Messi menang. Tak ada. You ke? Saya tak pernah. Okey, fun fact, sebelum saya masuk AF, saya tak pernah masuk mana-mana competition yang public. Okey. So saya tak pernah menyanyi depan orang masa hari guru ke apa, saya tak pernah. So AF tu, audition tu first time saya menyanyi depan orang. Lepas tu terus dapat masuk. Alhamdulillah. Dan terus bergelar juara. Hebat penangan Amir. Itu pun sebab diorang semua yang vote. Alhamdulillah. Yeah, thank itulah you, dia kehebatan juga kepada kita punya followers. Betul. Followers dan sebenarnya, juga peminat-peminat kita ni. Kita patut hargai. Tanpa diorang ni, betul, siapalah kita. Betul. Kita sebenarnya kalau nak berjaya, kita kena baik dengan semua orang. Betul. Seperti apa yang siapa-siapa Nana pun. Apa yang Nana dah buat dengan semua peminat-peminat dia. Itu sebab Nana sampai hari ini dihargai oleh ramai sangat peminat-peminat Nana. Dan juga ramai sahabat-sahabat yang sayang sangat dengan Nana. Dan Kak Azhar sendiri mendoakan agar Amir akan berjaya seperti Siti Nordiana. Amin. Juga. Terima kasih. Amin. Okey, sebelum tu, apa perasaan bila dapat orang kata menyanyi dengan Siti Nordiana? Saya daripada dapat apa ni, orang bagi tahu yang Amir kena duet dengan Kak Nana tau. Macam tangan dah menggigil lah. Alamak, nak kena hafal lagu. Alamak. Macam mana ni Kak Nana ni, dulu dekat Smule je kan. Sekarang dapat depan-depan dekat konsert dia sendiri. So macam it's, adalah dekat Smule. Smule dulu lah. Okay. But it's an honor lah to be a part of this concert with you guys dengan Kak Nana. Terima kasih sebab sudi jumpa Amir. Itu dia. Sebenarnya bukan dia Amir yang nervous. Kak Azhar sendiri pun nervous. Maklumlah, kita duduk sebelah Siti Nordiana kot. Tahu. Dengan orang kata, dengan aura yang dibawakan oleh Siti Nordiana. Tak tahu nak cakap lah. Berdebor-debor hati. Baru lepas menang pula tu. Congratulations guys. Betul. Siti Nordiana fans and Kak Nana sendiri, congratulations. Betul. Itulah dia. Orang kata macam dia ada chemistry dengan peminat. Ya, betul. Chemistry Nana dengan peminat dia sangat kuat. Cara Nana melayan peminat dia luar biasa hebat. Tahniah sekali lagi kepada peminat-peminat Siti Nordiana dan juga Nana sendiri. Dan kita pun tak nak cakap banyak lagi. Yep. Kita akan teruskan dengan persembahan the one and only Siti Nordiana. Silakan. Aku bagaikan merpati di awan, berkelana di langit tak pasti, antara bulan terlihat jelas rahasia hati. Oh,
itu dia. Saya datang lagi. Hello. Okey, ni dah tak boleh nak lalu, minta maaf boleh lalu depan. Tak boleh lalu dekat belakang. Okey, Nana. Ya. Yeah. Yang tadi tu adalah lagu Angkara. Betul. Soundtrack untuk drama Angkara Cinta yang tengah orang kata susah pula nak berdiri ke? Ha, biar aku duduk je. Tak apa ke? Tak apa, tak apa. Tak apa, ada duduk, kita berdiri. Tak apa, awak Siti Noriana, awak. Bukan, wah. Masalahnya saya dari tadi berdiri. Tak apa, kita faham. Tak apa, Nana, kan? Tak apa. Okey, Nana. Lagu, dalam banyak-banyak lagu kan, sebab Azhar tengok dekat dalam Facebook ni tadi, ada juga yang tanya. Kak Azhar ni tak tanya yang Kak Nana. Lagu apa yang paling Nana susah sangat-sangat nak bawa? Sebenarnya. Okey, sebenarnya lagu Nana kebanyakannya memang semua susah sebab tak ada yang tinggi. Tak ada yang rendah. Tak ada yang tinggi, semua tinggi tu. Okey, yang paling susah dan rasa adalah Angkara. Angkara ya? Lagu baru ni. Sebab dia Nana tak pernah nyanyi lagu yang macam full of energy kan. So Angkara ni dia dah lah kena mendayu. Lepas tu kena full of energy pula tu. Yang itu paling paling susah. Yang selalu Azhar nyanyi lagu Nana dekat karaoke tu, yang tu energy sikit-sikit je. Yang itu, wah, kita kalau nyanyi lagu yang sangat famous tu. Oh, okey, faham. Okey, awak faham ya? Kita faham. Takut. Kita tak nak sebutlah takut sakit apa. Sebab lagu tu tinggi sangat, yang lagu dengan Ajit Spin tu. Kita pun rasa macam tak mampu juga nak bawa kadang-kadang. Tapi tadi awak cakap Angkara. Angkara lebih susah. Oh, faham. Sebab dia harus kemodenan. Sebab lagu tu kan macam pam pam pam. Pam 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 pam. Tapi kita tengok tadi nyanyi relax je. Patutlah dalam menang. Dalam hati. Patutlah Nana menang. Relax je nyanyi. Tak juga. Sedap je. Macam tak ada perasaan macam lagu tu bila Nana tarik part tinggi sebenarnya kita tengok kan. Kita tengok macam biasa je. Macam biasa je. Kita tengok. Rupanya tinggi. Rupanya, ya Allah. Ya Allah, memang very the high note. Faham. Ya, nak cakap lagi minta maaf belakang. Tak ada. Komen abang. Abang gitar. Oi. Dengar. Ada konsert dengan Irian ni music akustik memang terbaik lah. Musician pun terbaik. Backup vocal pun terbaik. Adalah kita. Pengacaraan pun terbaik. Walaupun. Wah, tepuk. Maklumlah tadi nervous you. Okey, dan seterusnya lagu yang meninggalkan awak ni asyik gelak je. Lagu yang orang tengah feeding. Dia gelak je. Okey, lagu yang meninggalkan orang kata macam betul-betul satu sejarah untuk Nana. Satu sejarah. Okey, lagu yang betul-betul meninggalkan sejarah. Kesan pada Nana adalah lagu Memori Bekasih. Betul. Sebab Nana tak sangka lagu tu daripada umur Nana 16. Sampailah sekarang. Jangan beritahu orang. Rahsia. 10 tahun je. Alah, orang tahu ini dah. Ini 26 lah aku. Oh, 26. So, Nana paling suka lagu tu sebab lagu tu membawa macam... Nama Nana naik. Nana still ada dalam industri ni sebab lagu tu. Dan dikenali juga di Indonesia, betul? Brunei, Singapura. Tadi ada kat Zurich. Wow, Zurich eh? Betul tak sebut international tadi tu? International. Wah, awak sekarang international tau. Level-level international. Walaupun, kita pun tumpang sekali ni. Kita pegang kursi awak je, kita dah international. Okay, Nana, kita sebenarnya... Kemain lagi. Tak, dia baru sampai. Baru sampai? Okay. Tak apa, kita ada 80 lagu lagi. Tak, ada 80 lagu lagi. Okay, korang-korang sebenarnya dalam masa sama, kita nak selitkan untuk anda semua yang orang kata memang fanatik untuk Siti Noriana ni, kita ada hadiah untuk diberikan kepada anda. Dan sebelum itu, anda semua mesti nak dengar suara Siti Noriana. Kalau orang ni kalau dah suka menyanyi, dia suka. Betul. Nak dengar suara Nana bercakap pun suka. Alhamdulillah. Okey. Nana boleh pilih, Azhar pilih dua soalan, Nana pun boleh pilih dua soalan. Okey. Tadi pun kita dah rias ke? Kita dah rias dah. Tapi tu? Tapi aku ambil je lah mana. Kau nak ambil? Sekatilah. Ambil, ambil, teruskan. Okey. Nana pilih je. Apa soalan yang kita... Yang Nana rasa tadi macam, kita discuss tadi, kita ayam belakang. Sebenarnya ada banyak lagi soalan sebab kita ada banyak masa lagi, Nana. Alright, kita abang ambil ni soalan ni. Senang sangat ni. Okay, namakan tiga artis yang pernah merakamkan single duet bersama Siti Noriana selain Acik, Syura dan Kai. Sila jawab.
Kita nak tengok siapa yang dapat jawab yang first kali. Dialah yang akan dapat hadiah. Betul. Okay. Belum lagi. Belum lagi jawab. Dan sementara kita tunggu jawapan daripada mereka ni, Azan nak tanya. Okay. Nana sebagai seorang penyanyi, ada tak sedikit yang Nana nak kongsikan kepada peminat-peminat Nana yang mahu bergelar penyanyi? Wow. Diorang rasa dunia artis ni indah-indah belaka. Macam tu. Sebenarnya nak jadi artis ni, dia jiwa dia kena kental sikit lah. Sebab apa? Macam apa yang kesusahan-kesusahan yang kita lalui ni, kita kena lalui dulu sebelum kita berjaya. Macam tu. Betul. Jadi seorang artis ni dia kena boleh sesuaikan diri dengan apa saja keadaan sekeliling. Sebab kita penghibur, kalau kita dalam masalah sekalipun, kita tak boleh tunjuk ke orang. Betul. Nana, ni dah ada yang seorang dah jawab. Okay. Dia jawab betul eh. Vince, wow. Alif Sata, Alif Aziz. Betul. Betul. Nama dia... Shara ataupun I Ibrahim. Oh. Shara dia I Ibrahim, okey. Tanya. Dan seterusnya, soalan yang seterusnya. Okey, namakan lagu Siti Nordiana di mana di dalam music video tersebut ada lilin, wak. Jangan main. Oh, takut kita. Baik-baik. Ada lilin dalam lagu. Ada lilin. Lagu apa? Siapa jawab dapat apa hadiah. Hadiah. Dapat sejadah. Sejadah daripada? Daripada Azad Elite, tapi Siti Nordiana yang beli. Itulah dia tanda macam manalah orang kata peminat tak sayang Nana. Kawan-kawan pun sayang Nana sebab always support. Amboi. Nampak tak? Nampak? Kita lagi. Puji lagi. Awak sedut tangan kat kita. Okey, kita nak tengok lagi. Belum lagi ada jawapan dia. Dan sementara tu kita nak bagi tahu untuk semua peminat-peminat Nana. Boleh share, okey? Boleh share. Ni. Dan juga anda juga boleh ramai-ramai daripada Evi Nana boleh menyaksikan di streaming channel apa tau? YouTube. Channel YouTube. Yeah. 1711 Music. Takut salah sebut dek. 1711 Music. Okey. Dan dia belum lagi jawab. Belum lagi jawab. Tapi tadi kita macam show ni macam kawan-kawan punya show kan. Betul. Seronok. Dah. Okey. Shahira Syari Ira, Cinta Hanya Sandaran. Betul Nana? Betul. Okey. Seterusnya, kejap lagi kita akan sambung lagi soalan-soalan yang untuk kita hadiahkan kepada peminat-peminat Nana. Sebab kita pun memang ada hadiah yang untuk diberikan kepada mereka yang memang orang kata menyokong Nana daripada dulu sampailah sekarang. Wow. Okey, banyak lagi soalan lah. Banyak lagi soalan. Baik. Sebelum tu, kita akan terus dihiburkan dulu dengan persembahan daripada penyanyi kesayangan anda, Siti Nordiana. Alright, jom. Kita jemput Amir. Amir ni betul-betul suara sedap, Amir. Silakan, Amir. Jalan kita diri, Amir. Assalamualaikum. Okey. Dah, aku pula yang jadi technician. Dah, biasa tu. Macam mana nak buat tu? Kita tak pandai. Wanita-wanita. Betul. Dan sebenarnya, sementara Amir dah ada dekat sini, kita juga boleh jugalah bertanyakan soalan sekali lah. Amir pun boleh tanyakan juga. Boleh. Okey. Amir nak tanya apa? Sila pilih. Okey. Saya boleh pilih soalan eh? Boleh. Okey. Okeylah. Ini untuk fans-fans di luar sana. Bilakah tarikh tertubuhnya Siti Nordiana FC? SNFC? Bila? Yes. Dia nak tarikh yang tepat macam kan? Soalan tu macam susah je. Agak susah lah. Tapi tak apalah. Diorang yang tahu. Kacang dia untuk mereka. Mesti diorang alert tu apa yang tertulis dekat Siti Nordiana FC punya... IG. Mereka mesti tahulah. Sementara kita tengah mencari. Tengok ni, Amir Mazdi. Saya Juliana. Lagi anda Novel Johari. Hai. Ada belum lagi terus dapat. Terus mencintai lilin birthday. Senang hati awak eh. Awak pakai lilin birthday ke macam tu? Tak, bukanlah. Lilin tu kita beli tau. Okey. Kita rasa macam kita kenal pula seorang ni. Mana? Yang ini. Oi.
Macam kenal lah, kenapa dia kenapa masuk dia kat sini? Masuk. Cakap je lah kat depan. Terus terang je. Terus terang. Dia nak dapat hadiah eh. Ada nak dapat hadiah, kejap lagi akak bagi dia. Bagi free. Awak pun nak juga. Awak tahu jawapan dia. Macam mana ni Nana? Tapi dia jawab betul. Tukarlah eh. Tukarlah. Ha, yang tak aci, tak aci. Kita ni je bagi tepi je. Mana jawapan dia? 22 November katanya. 22 November itu birthday happy birthday tu Nana. Okey, lagi-lagi dikit. Lagi-lagi dikit. Tahun 2013 kata dia. Macam-macam korang ni. Okey, ada? Belum, belum ada jawapan lagi yang tepat. Jawapan dia apa? Jawapan dia apa? Jawapan dia belum lagi. Eh, dah lah tu. Mana? Dah betul okay. Dah? Ada yang jawab ada? Kan? Ada yang jawab dengan betul? Okey, okay, boleh pilih. Ada yang dah jawab. 4 Februari, betul? Ya, betul. Congrats. Kita ada satu lagi soalan. Yang ni senang. Okey. Single pertama Siti Nordiana selepas memenangi Gegar Vaganza. Gitu. Terus. Lagu apa? Bukan terus. Terus? Bukan. Pandai. Belum. Awak suruh kita terus keluar. Belok. Bukan terus. Awak jangan tau. Kita baru nak duduk sebelah Siti Noriana ni. Okey. Lagu apa dek? Lagu apa? Tengok. Jawapan dia. Belum lagi. Dek, soalan yang 4 Februari 4 Februari 1999 pula dah. Yang ini lagu single Nana selepas keluar daripada Gegar Vaganza. Betul. Selepas bergelar juara Gegar Vaganza. Meletup Nana lepas tu. Boom. Macam-macam tawaran. Dapat kan? Okey. Belum lagi dapat jawapan dia. Dan sambil-sambil tu kita nak tanyalah dengan Amir Masjid ni kan? Ni depan Nana ni. Okey. Pandangan Amir tentang Siti Nordiana bila berharapan. Dia pandangan yang indah orang panggil. Wow. Tadi kau cakap bukan akak. Saya cakap. Pandangan cakap apa indah tu kan? Indah. Mestilah. Pandangan saya kat Nana, dia seorang yang very very humble. Walaupun dia dah melonjak naik, walaupun dia ada fans yang besar, walaupun dia berjaya menjadi juara, dia menang banyak award apa semua, tapi personally, in person bila jumpa behind apa ni kamera apa semua, dia seorang yang sangat humble and very very supportive. Dia sangat supportive dengan generasi Masya yang Allah. Baru. Amir, akak akan book awak single akak tahun depan. Kan sedap suara Amir kan? Nampak tak? Asal akak single, suruh puji tu tiap-tiap tadi. Tiap-tiap tahun aku akak panggil awak yang duet dengan akak. Dah puji tadi? Korang setuju ke? Kalau korang setuju, korang dengar macam mana kita orang duet sekejap lagi, okey? Okey, kita tak nak buang masa. Kita teruskan persembahan daripada Siti Nordiana dan juga Amir Masih. Yes, minta maaf tumpang lalu. Silakan. Janji tak langgar. Berjaya. Okey, so Amir. Ya, saya Kak. Kita nyanyi lagu. Lagu ni dia nak katakan famous sangat. Akak tak sure lah. Awak rasa famous tak lagu ni? Saya rasa confirm famous. Ya ke? Mesti orang tahu punya. Lagu apa tu Kak? Okey, kita nyanyi lagu Mainan Cinta. Diorang tahu Kak, confirm. Okey, jom. Mainan Cinta. Enjoy. Terimalah. Aku tak tahu mengapa engkau sering marah-marah. Mana senyummu, mana tawamu, entah hilang kemana. Setahun sudah kita lalui perhubungan ini. Entah mengapa tawarku rasa tak pernah sayang.
Baguslah budak ni. Dia saja je tukar tu, dia tak lupa hari tu. Terima kasih. Okay, tak apa dek. Kita kan macam show tu. Ha, betul. Santai-santai. Fan kat Nana memang. Saya nervous sebenarnya. Betul. Ini betul. Oh, tak betul. Nampak nervous lah. Mari. Sila masuk. Assalamualaikum. Nampak tak terkejut tak? Kita datang lagi. Okey. Sebenarnya Nana, tadi sebenarnya kita dah ada pemenang bagi soalan tarikh yang itu. Tarikh tadi tu kita lupa nak bagi tahu siapakah pemenangnya. Sebab apa tadi yang sebut tu kawan-kawan kita. Sorry, dia nak sejadah. Tunggu wak. Kita dah dapat dah. Ini dia pemenangnya. Okey. Khairun Najmiah. Khairun Najmiah. Dan seterusnya kita ada juga yang telah pun menjawab soalan yang kita tanya pasal lagu selepas Nana keluar Gegar Berganza. Apakah lagu ataupun single pertama kita dah jumpa dah. Ini dia top fan Nana, Safia Syafiei, Pesanan Teragung. Betul kan? Congratulations. Tanya lagi. Dan sebenarnya kita belum lagi nak undur diri, betul? Belum. Belum lagi. Ada 80 lagu tadi cakap. Dan Nana ada tak soalan-soalan lain yang nak dikemukakan kepada peminat-peminat Nana? Peminat Nana? Soalan apa nak tanya? Soalan apa yang kita nak tanya? Apa yang Kak Nana nak tanya? Okey. Pada tahun 2019, apakah tajuk lagu yang dikeluarkan oleh Kak Nana? Okey, mari kita tengok. Tahun 2016 ya, Kak? 19. 19. Mana jawapan peminat-peminat Nana ni? Ramai sangat-sangat. Sebenarnya sebelum tu, kita juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peminat-peminat Nana di seluruh Malaysia yang sedang menyaksikan konsert ini dan juga Brunei. Betul. Di Indonesia. Dan seluruh Singapura. Singapura pun ada. Terima kasih kerana menonton. Zurich tadi ada. Zurich ada. Okey. Apa Australia pun ada. Wow. Oi, banyak ni. Jamaica pun ada. Jamaica pun ada. Okey, kita tak dapat lagi jawapan dia. Dia kata nyanyi sampai esok pun confirm semua fans tetap stay online. Wow. Hebatnya. Apa nama dia? Cahaya Ezari. Okey. Bagus. Dan seperti biasa, kita juga ingin beritahu kepada semua peminat-peminat Nana, anda juga boleh layari secara online di YouTube channel 1711 Music. Okey. Yes. Dah dapat ke Nana? Betul. Satukan rasa.
Betul. Kita terus snap dan kita akan hubungi anda sebentar saja lagi daripada Siti Mashita Sarif. Dan selepas ni Nana nak nyanyi lagu apa? Selepas ni kita nyanyi lagu duet lagi. Yang penting lagu ni memang insyaAllah akan sing along lah. Saya tahu lagu tu. Tahu kan? Tahu. Kita pun kejap lagi tu buat konsert kat luar tu. Kita duduk luar, kita nyanyi seorang. Betul. Okey. Pengalaman Nana, orang kata sebagai penyanyi yang masyhur, yang digilai ramai. Ada tak kenangan-kenangan contohlah masa zaman-zaman dulu Azan nyanyi? Kita pun menyanyi, Wak. Wak dia tak? Dulu kan, ramai macam peminat-peminat kan. Kadang-kadang nak masuk van. Kak Azah bagi bunga. Kadang-kadang ada yang tunggu dekat hotel, depan pintu bilik hotel, nervous kakak. Betul. Macam Nana sendiri mesti dapat orang kata alami, orang kata pengalaman-pengalaman manis yang mungkin Nana takkan dapat lupakan bersama dengan peminat-peminat Nana sendiri. Okey, pengalaman manis Nana sebenarnya adalah ketika fan club Nana menang untuk ABP. Wow. First fan club yang menang untuk anugerah fantastik. Untuk ABP. Memang fantastik. Fantastik. ST Tenor FC. Dia orang ada kat sini. Hai. Hai. Yeah. Tapi yang paling bagus kan sebab dia orang buat social distance. Bagus lah dia orang. Jaga SOP. Atas, sini kat sini bagus ah. Orang kata kita jaga kita. Bagus ya. Betul. Seorang kat situ, seorang kat sana. Hajar. Bagus. Sebab tu Nana ni dia boleh ada anak-anak didik dia. Betul. Sebab mother, dia boleh kan? Mother. You know teacher. Okey. Dan seterusnya kita pun nak dengar sangat-sangatlah suara Nana. Orang kata berduet lagi sekali dengan Amir yang bersuara sedap suara. Terima kasih. Dia cakap terima kasih pun sedap ni. Betul. Patutlah Nana dah booking untuk next lagu Nana. Tadi dah lah elok. Dah lah elok. Suara sedap pula. Nana bercakap pasal elok ni. Ada tak orang yang sedang orang kata macam nak memikat Nana? Ada ramai. Okey. Ini dia. Ya. Orang kata panjangkan lagi. Okey tak apa. Panjangkan kita tanya lagi. Nak detail. Ciri-ciri lelaki pilihan Nana. Nana cukuplah kalau dapat yang macam belakang ni. Up lah dia. Dia dah main fizik tak boleh awal sampai habis kot. Kan nama dia Angah. Angah. Kesian ya. Selalu terblok. Ni Angah. Okey, yang ini Abang Bailin. Abang Bailin kita ni. Abang Wan. Baguslah. Sedap gila Abang Bailin, sedap gila. Ina. Sebab mereka juga dapat pujian, okey. Itu je lelaki pilihan Nana. Biarlah rahsia. Dia macam subjektif lah. Dia entahlah, tak tahu nak cakap. Yang penting dia biarlah dia saling lengkap melengkapi each other. Aduh. Chemistry kena kuat kan? Chemistry. Chemistry kena kuat, saling melengkapi. Betul, kalau saling faham. Kalau aku malas, dia kena rajin. Macam aku selalu malas. Kau malas. Malas lah, penat. Kita kan bintang sama. Sama. Bukanlah malas-malas sangat. Kita rajin bila kita rasa rajin, kita akan rajin. Okey. Patut. Adakah kita sudah bersedia? Adakah belum lagi? Wah. Belum Nana. Lagi. Ya. Kan kita nak tanya tadi. Kita nak tanya tentang Nana punya pengalaman manis yang itulah yang fan club Nana. Betul. Menang. Satu. Kenangan Nana yang orang kata macam sambutan yang kadang-kadang kita ada tahu yang fanatik sangat-sangat meminati Nana. Kadang-kadang ada orang yang hantar benda-benda macam gambar Nana banyak-banyak ataupun yang macam aneh-aneh, ada tak peristiwa-peristiwa aneh? Aneh-aneh tak ada? Aneh-aneh ada. Ada. Tapi biarlah kita simpan sendiri ya. Okey, faham. Sebab, ya. Sebab yang aneh-aneh tu sampai demam orang tu. Sebabkan Nana? Siapakah orang itu ya sampai demam? Sampai demam orang tu. Okey, sebenarnya kita nak sambung lagi bagi hadiah. Sambung lagi bagi hadiah. Saya nak minta tolong adik tu tolong bagikan kertas soalan sebentar saja sebab kita nak tengok soalan-soalannya yang seterusnya untuk yang ini pun telah pun kita create tadi. Okey. Siapa nak baca? Okey, yang ni best. Mana? Namakan lagu duet Siti Nordiana bersama Daddy Dores. Nampak. Goodness. Terkejut nampak kan? Tak? Awak terkejut tak? Awas ya, awak terkejut. Terkejut tak? Macam tak sangka pula aku duet dengan Daddy Dores kan? Betul lah. Mesti ada yang orang kata,
Rana duit dengan Didi Nurul. Betul lah. Dan betul. Ada pun nama lagu tu. Ada. Okey. Kalau anda betul-betul fan yang orang kata macam betul-betul fan dengan Rana, mesti boleh jawab. Jom kita tengok siapakah yang berjaya. Belum lagi, belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Kita tanya dekat Amir. Nah, Amir. Dia. Ya saya. Amir, Amir. Ya saya. Amir dah buat preparation ke belum? Allah Akbar. Saya tengah brainstorm lagi sekarang ni. Preparation tu baru early stage lah. Wow, sebenarnya. Baru, amin, amin. Amin. Okey, sebenarnya kan Nana suka dengan Kak Nana suka dengan Amir punya semangat. Sebab dia tadi, siang tadi dia yang belikan kita orang makanan tau. Sweet tak? Sweetnya. Patutlah kita makan sedap ke. Harap-harap suara pun sedap macam suara Amir dengan Nana lah lepas makan Amir belanja tadi eh. Okey, ada yang jawab. Kelakarlah diorang ni. Lagu, ada yang cakap apa tau? Nana dengan Nana gelak pun favourite sangat. Gelak lagi sekali. Favourite. Gelak tak apa, saya gelak. Jangan Nana hati. Gelak pun diorang suka. Ya, Mak tengok muka. Aku tengok muka kau. Kita kan selalu menghiburkan Nana. Nana dia kalau memang selalu menghiburkan. Ya, dulu kita tengok meniaga sesama, wah. Betul. Meniaga semacam Nana macam sunyi sepi je, biarlah aku datang pergi gelakkan dia. Halo, tengah buat apa tu Nana? Betul. Aku datangnya. Dia kata. Terima okay. Sama Nana. Tak pernah lupakan kawan-kawan. Okey, mana lagu? Ada yang jawab, jangan pisahkan. Salah. Jangan pisahkan. Oh. Salah satu. Adakah aku punya lagu tu? Tak ada. Lah, ada tak? Nana lupa lah. Adakah jangan pisahkan tu? Ada lah. Okey, sambil-sambil tu, jangan pisahkan. Rasa nak menangis. Ni Kak Azhar tengok komen-komen I. Aduh, hai. Okeylah, kita pilih lagi satu soalan, okey? Namakan tajuk. Ini senang. Kacang. Okey, kacang saja. Kalau korang terror, namakan tajuk album Islamic City Nordiana. Yes. Cepat Google. Cepatlah Google lagu duet Siti Nordiana bersama Didi Dores tu. Come on, come on. Akhir kita dah dapat dah. Ya, betul. Wow. Tu. Mazda Mai. Mazda Mai, dia punya jawapan adalah bukan tadi. Bukan. Nama macam samalah dengan orang depan. Tapi lain eh. Bolehlah betul lah ni. Boleh, okey. Biar seperti bidadari. Betul. Maknanya Nana itulah bidadari mereka. Wah, gelik. Tahun depan, booking lagi. Ya, yeah, booking lagi. Sampai ini, suka betul 5 tahun situ, kau jadi MC. Bagus, nanti aku improve. Okey, dan seterusnya kita ada lagi soalan. Ada lagi serabut. Berapa banyak hadiah ni? Wah, berapa banyak hadiah. Wah. Kita main banyak hadiah. Kita berbesar hati nak bagi. Masalah sekarang ni makin menaik, Nana. Makin menaik. Makin banyak yang share. Dan makin bagus. Anda jangan lupa untuk terus ke YouTube. 1711 ya, Music. Ya, betul. Okay. Anda dah sebut lagi sekali. 1711 Music. Sebut 1711 pun sedap. Okey. Okay. Dan kita dah boleh teruskan kepada persoalan. Soalan yang seterusnya. Oh, lah. Last soalan. Allah. Soalan last ke? Bukan. Kita last soalan. Last soalan eh? Betul, lah. Last soalan lah. Kita suruh Amir lah tanya. Amir lah pula. Okay, okay, boleh, boleh, boleh. Okay. Macam senang no. kan? Okey, sekejap. Pilih lah, pilih. Okey, berikan 3 tajuk drama VCD lakonan Siti Nordiana. Kita tahu, kita tahu. Ya ke? Yelah, ada jawapan. Ini susah, ini susah. Yang ni susah sikit. Yang ni betul-betul hardcore je yang tahu. Ya, betul. Tapi bagi Azhar rasa lah bagi peminat-peminat Nana ni, diorang tahu segala-galanya pasal Nana. Dan sebenarnya kalau kita tengok dalam ni, tak adalah komen-komen yang tak best. Semuanya best-best belaka. Jom kita tengok apakah jawapannya. Mana dia? Okey, Google sekarang. Cepat. Nana bagi tips paling senang. Google je, Google je, Google je sekarang. Google. Dapatlah jawapan dia. Tak, maksudnya akak pun tak ingat dia. Akak punya soalan tu, jawapan dia apa? Anak aku sayang. Okey, betul. Anak aku sayang. Tapi, Amir nak pilih 3 kan? Dia Amir suruh jawab salah satu ke ataupun? Salah satu lah. Oh, salah lah dia kata. Jom lagi tahu lah. Bukan, anakku sayang yang tadi tu yang lagu Islamik album, tu. Album Islamik tu kan? Yang itu yang Islamik. Album Islamik. Yang 3 betul. VCD lagu ni. 3 VCD. Okey. Faham? ada Nadiah kan? Ada Nadiah ni. Okey, kita sebenarnya dah dapat dah jawapan untuk album Islamik. Okey, dan pemenangnya adalah Emily Ame Emerjo. Anakku sayang. Congratulations. Congratulations. Okey, dan seterusnya.
jawapan kepada soalan Amir sebentar tadi. Salah satu je lah, tak payahlah sebut. Salah satu lah. Salah satu lah. Saya asyik pilih soalan susah, Sandra. Betul. Yang ini salah eh. Yang ini VCD eh. VCD. Okey. Salah kan? Apa tu dek? Ah, tu this salah dek. Honey, klik mati mesin salju semua tu. Belum lagi. Baru lagi kan. Ya, betul. Itu dalam drama. Okey. Adakah jawapan ni, Anana boleh pilih, dorong boleh pilih satu saja. Dah. Azwan Rahman Prahara. Betul. So, kita snap dan anda jangan orang kata macam teruskan tengok. Teruskan tengok kita punya live dan juga share. Bagi ramai lagi follower-follower yang menyaksikan konsert kita pada hari ini. Dan kita tak nak buang masa lagi. Inilah dia persembahan daripada Siti Nordiana dan juga Amir Mazi. Silakan. Terima kasih. Yes. Okay, Kak. Okay, lagu so kali ni kita nak medley kan lagu-lagu Berkasih Kak Nana. Berkasih-berkasih tu kan? Berkasih-berkasih je semua. Okay. Kita ada Memori Berkasih. Betul. Kita ada Resepi Berkasih. Dan kita ada Gurauan Berkasih. Yes. Jom. Kita bagi diorang enjoy. Yes. Terimalah. So, semua dalam studio ni boleh nyanyi sekali. Yes. Aduh. Sing along. Alah. If you know the words. Tak adalah ramai sangat. Ada 2-3 kerat je. Musik mengusik semakin lama menjadi rindu. Hati merindu, asyik merindu. Tersentuh rasa tidak terduga. Timbullah sayang, andai tak jumpa menjadi gundah. Gurau-gurau sama memadu kasih, apakah hati dah gila bayang merindu kasih darimu sayang. Andai kata rajuk di hati, jangan sampai merosak cinta. Dendam bisa terjadi.
Benarkah cinta membawa bahagia, ceriakan hidup insan? Benarkah katamu hidupkan derita jika tiada rasa sayang, tiada kekasih? Siti Nodiana, everybody. Terima kasih Amir kerana menjadi Kak Nana punya pasangan duet hari ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya, Kak. Ya, yeah. Kak Nana sebenarnya sangat mengagumi Amir punya bakat Allah juga. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. Antara lagu yang Kak Nana suka adalah lagu Asmara. Asmara, single terbaru saya, Asmara. Betul kan? Betul, tahun betul. Ni? Tahun ni, betul. Bulan 1 saya rilis lagu tu, Kak. Cuba awak nyanyikan chorus dia. Chorus, sikit je, sikit je. Bagi B flat, bang. B flat Tahu aja. Teru lah dia. Aku cinta yang tulus tanpa ragu, yang mampu menerangkan setiap ruang hatiku. Kerana ku tak sanggup untuk dilukai, cinta terima kasih. Itu single terbaru saya bertajuk Asmara. Yang Kak Nana suka. Terima kasih, Kak. Thank you. Lagu yang masuk AJL? Lagu apa? Kau Sakiti. Kau Sakiti? Kau Sakiti. Single sebelum Asmara tu. Itu ciptaan Abang Faizal. Dia orang suka nyanyi juga. Kesian dia. Juga. Pernah dia nyanyi banyak lagu.
Tapi you want more. Nanti payment minta kat dia. Okay, boleh okay. Kak? Nanti saya settle. Banyak sangat lagu kan? Boleh, boleh. Okay, okay. Untuk Kak Nana, kalau Kak Nana request, saya okay. Kau sakiti? Kau sakiti. Key chorus C. Tak tera lah dia tahulah key apa. Okay, 3. Ku bukannya untuk kau sakiti. Ku juga punya perasaan dan hati. Bukannya dunia yang ku pinta darimu, hanya untuk kau menjaga hatiku. Terima kasih. Feeling lah kak. Kau sakiti single keempat. Single keempat. Itu lagu ciptaan Faizal Tahir. Abang Faizal, ya betul. Wow, bestnya. Ah, kakak. You kakak. Agak, silakan. Mari kakak. Kita datang lagi. Kita datang lagi. Kita terpegun-pegun tengok dekat daripada luar. Sedap betul. Nana dan juga Amir tadi. Bukan main sedap lagi suara Amir. Terima kasih. Yalah, betul. Kak Nana memang. Pun berkurangnya. Sedap juga. Dia memang sedap. Memang sedap kan? Awak tak dengar lagi akak nyanyi, dek. Pengsan. Jangan. Nyanyi. Aku. Kenapa tu? Awak ni, kenapa? Punya tega, sabar dek. Sabar. Semua nak kau nyanyi. Kakak. Tempuran wanita. Ya, aku malu lah. Boleh kan sikit juga? Tak sedap suara kak? Enggak. Jangan. Weh, betul ke ni? Betul. Ini lagu Tempuran Wanita. Wow. Awak nampak? Bukan. Awak tanya apa? Key apa? Jangan saya sebut, Pak. Dia tanya, key apa? Jangan sebut. Lainnya ini. Okey. Satu, dua, tiga. Aku bukannya selemah yang kau sangka. Aku tak rela disiksa. Beranikan lagi bersemuka. Rasakan kuasa tamparan wanita. Sikit-sikit saja. Malu dua penyanyi hebat dekat sini. Kita malulah. Okey, terima kasih. Dan sebelum tu Nana, kita sebenarnya nak bagi tahu kepada anda, kita ada banyak hadiah Nana. Kita okay. Ada t-shirt, kita ada frame. Tapi frame tu kita ada dua saja. Ini ada menandakan kita dah nak dekat-dekat habis dah. Dah habis kita, dah konsert kita ni. Tetapi kita nak bagi kepada dua soalan di mana peminat-peminat Nana yang berjaya menjawab soalan dengan tepat akan mendapat hadiah frame dan dapat sejadah dan dapat t-shirt kepada dua pemenang. Boleh tunjuk ke t-shirt tu? Boleh tunjuk tak? Siapa pakai t-shirt tu? Ha, nampak tak? Ni yang semua orang pakai. Semua pakai. Tak nampak. Tak ada ke yang nak jadi ni? Mana jadi model ni? Sini wak. Nah. Sini. Ada ruang lagi. Okey, inilah t-shirt yang bakal anda bawa pulang dan kami akan post. Tada! Ha. Jadi jawablah dengan tepat. Betul. Okay? Dan ini berapa lagi kak? Yang ini kita ada banyak Nana. Ada banyak. Cuma kita akan bagi kepada yang pemenang utama ni. Kita ada dua pemenang utama yang berjaya menjawab soalan daripada Nana. Okey. Dah tengok betul-betul ya baju ni. Baju ni kalau orang tak ada kita sebat. Baju ni kan peminat Nana. Okey. Kita nak tanya soalan yang seterusnya. Dengar baik-baik, okey. Ini adalah soalan di mana anda akan membawa pulang. Oh, gitu. Ya, membawa pulang sejadah daripada Kak Azza Elite tapi dibeli oleh Nana. Dan juga dapat t-shirt dan juga frame. Frame ni ada dua, maknanya kita akan bagi kepada dua pemenang utamalah. So, soalan tu senang je. Ini dia. Silakan Nana. Okey, soalan pertama pula. Okey, namakan lima daripada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Siti Nurdiana. Apa tajuk lagu Nana lah kira-kira. Ya, lima lagu. Dalam konsert. Bukan medley. Kalau anda berjaya. Bukan medley. Cantiknya t-shirt tu. Nak cepatlah jawab. Cepatlah jawab. Cantiklah t-shirt. Saya nak. Memang dapat memang banyak dek. Adik tunggu je sekejap lagi. Kita akan bagi lagi hadiah-hadiah. Yang banyak ni dekat sini. Okey. Akak tak nyanyikan ke lagu ni siapa? Satukan Rasa ni tak? Dengan siapa nyanyi? Nak juga Satukan Rasa. Satukan Rasa. Okey. Pasangan duetnya tak ada. Amir tak sempat nak belajar lagu tu. Betul kan, Amir? Tak apa, kan kita ada konsert lagi satu. Ya, betul. Kita akan ketinggalan pada konsert yang akan datang. Yeah. Tunggu tarikh akan diumumkan nanti.
Ha ya, gitu. Kau pandai je. Kan kan. Ha. Kalau kalau yang viewers dia sampai 10,000 tu buat lagi ah. Ha, ni dah banyak ni, banyak ni. 7,000. Ni dekat mana? Tu dua. Wow. Total 7,000. Wow. Ini dia menandakan peminat-peminat Nana ni dia memang orang kata setia. Tegar. Setia bersama dengan Nana. Daripada Indonesia ada, Malaysia, Brunei, Singapura. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang masih lagi setia bersama Nana, Amin dan juga Kak Azhar. Dan juga Mimi. Okey, dah dapat dah jawapan dia? Dah. Ah, okey. Ramai dah jawab sebenarnya. Okey, betul? Nana pilih? Daripada sini? Ah, daripada sini. Ui, banyak. Banyak dia jawab. Kita bagi yang banyaklah. Dialah yang menang. Dialah yang menang. Okey. Pemenang yang pertama yang akan bawa pulang t-shirt, frame dan juga sejadah daripada Siti Nur Khadijah. Dia jawab semua. Semua. Dia jawab kita semua. Kita minta 5 dia bagi 10. Dia jawab. Kita suruh dia jawab sikit tapi dia jawab semua. Terima kasih Siti Aminah. Yes. Siti apa? Siti Nur Khadijah. Okey. Okay. Dan seterusnya, soalan yang seterusnya. Amir baca pula. Okey, okey. Wah, saya nak pilih soalan yang senang sikit. Ah, yang ni. Yang mana? Nombor? Ni boleh, nombor ni boleh. Okey. Ah, nombor 2 lah. Ah, ini senang. Ini senang lah. Ini senang. Namakan single terbaru Siti Nurdana. Yang terbaru. Ada yang nak jawab? Ada yang jawab? Latest. Sekarang tulis, dek. Sekarang tulis. Ada single nak jawab? Single terbaru Siti Nurdana. Amboi. Yang itu tunggu. Kita ada banyak hadiah. Wak, yang bimbang. Nah, jangan bimbang. Adakah anda yang akan membawa pulang? Acewa, tadi seorang dah menang pemenang utama. Kita nak cari seorang lagi. Senang sangat jawapan dia ni. Namakan single terbaru Siti Nurdana. Sedap lagu tu. Yang Nana rasa macam susah sangat. Kita dah bagi. Betul. Kita dah bagi tips. Yang susah. Kita dah bagi tips, dek. Tinggal jawab saja. Betul. Okey, belum lagi. Belum. Yang Nana rasa macam susah sangat ayah ni. Ya, kita rasa macam tadi Nana macam senang je, sempoi je. Kan? Dah. Kita dah ada jawapan dia. Top fan juga. Top fan Nana, okey. Zaili Muhammad Ali Napia. Congratulations. Ankara. Tanya. Okey. Dan kita juga sebabkan kita kan ada nak mengakhiri konsert Betul Nana ni, kita nak pilih 8 orang yang orang kata memberikan ucapan-ucapan yang paling istimewa untuk Siti Nurdana. Cepat. Orang kata macam ada, mesti ada. Banyak ni orang nak bagi wish kat Nana ni. Nana memang menjadi kesayangan ramai. Memang menjadi idola mereka. Terima kasih. Jadi kita idola tunggu. Kita nak dengarlah dia orang punya orang kata kita akan bacakan wish mereka. Kita akan pilih 8 orang yang akan bawa balik kita akan hantar kepada mereka sejadah maupun t-shirt. So okay? Korang tulislah siap-siap nanti Kak Azhar boleh pilih. Ya betul. Boleh ke sekarang? Sekarang. Okey, tak apa. Anda teruskan buat ucapan karang-karang ayat dek. Biar akak yang pilih dekat tepi cair. Dan sebelum tu, Azhar juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua yang terlibat hari ini. Thank you all. Daripada musician. Team thank you. 1711 Music. Tepuk kuat-kuat sikit. Terima kasih. Yes. Daripada S&D Soul Entertainment. Tepuk. Yelah orang kuat Siti Nurdana. Orang kanan. Suka dia nama dia disebut. Anas. Dia gila-gila dia. Orang kata memang Anas ni memang hebat lah. Aku suka rambut Anas hari ni. You look so handsome Anas. Daripada anugerah meletup tu. Sebenarnya aku nampak Anas dekat dalam TV. Anas, tunjuklah rambut sikit. Sikit je Anas. Okay, dan selepas tu kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada Yumi. Pali. Pali. Mimi. Pali juga make up akak dek. Deko. Deko. Kita nak say thanks dekat Siti Nurdana FC yang deko ni nampak. Wow. Pasti Mira daripada Seventeen. Dia apa je kita nak dia bagi. Betul. Yalah betul lah. Tadi nak bagi kipas, dia bagi kipas. Tapi kipas tertutup pula. Number one fan. Mira dia number one fan. Kita juga ingin orang kata mengucapkan terima kasih kepada artis-artis yang terlibat pada hari ini. Terima kasih kepada band kita, kawan-kawan kita. Terima kasih kepada band Kak Vokal. Dan juga peminat-peminat orang kata orang kuat daripada
berada dekat sini. Daripada Fenana sendiri, ada Fenana sini, dekat sini. Tepuklah sikit. Yes. Team 1711 Music, Abang Salman. Ya lama muka dia serius tu. Abang. Kita punya producer lah kan? Producer kita. Wow, siapa? Oh, producer dia Mira. Mira. Wow, Mira. Tepuk sikit untuk Mira. Yes, Mira. Mira. Abang nak buat ucapan? Okey, nampaknya kita pun dah ada dah. Sambil-sambil saya memilih pemenang-pemenang, 8 orang pemenang yang akan berjaya membawa balik sejadah dan juga t-shirt. Okay. Nana akan terus menyebutkan untuk lagu yang terakhir. Betul. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, okey? InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Azhar. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alright. Kita pergi dulu ya. Minta maaf lah kalau Kak Lalu terlanggar lampu ya, dek. Okey, sebelum tu Kak Nana juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat pada hari ini. Terima kasih kerana menjayakan konsert virtual Nana hari ini. Terima kasih. Bukan senang sebenarnya. Ini hadiah untuk Siti Nurana FC dan semua orang kuat yang menjadikan konsert ini berjaya. Terima kasih ya. Dan saya pun ambil kesempatan ini nak ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Dan Kak Nana, musician, terima kasih kerana percayakan saya untuk nyanyikan 6 buah lagu. Kak percaya dengan awak. 6 buah lagu. Sampai termimpi ya, Kak. Dan terima kasih semua yang menonton. Teruskan menyokong kami, penyanyi Tanah Air. Dan hopefully korang dapat enjoy virtual concert ni. Dan kita ada berapa lagi lagu, Kak? Kita ada lagi 79. Banyak betul. Okay, anyway, thanks by the way yang sponsor baju Nana. Bye too. Thank you so much. Makeup by Pali Hamzah. Okay, jadi kita teruskan dengan lagu kita yang last pada malam ini. Kak, boleh tak kalau kita nyanyi lagu yang comel-comel sikit? Mestilah. Boleh sebab tak? Awak comel. Jadi akak kena lagu ni untuk awak. Okay, cumalah. Paling comel. Okay, nyanyi semua. Last semua, one. Tepuk tangan. Dekat rumah pun tepuk tangan eh. Yes. Pali. Tiada ku sangka bola-bola api yang sedulunya kecil telah menjadi besar. Begitulah jua harapan padamu yang sedulunya kecil telah menjadi besar. Biar saja aku jadi penggantinya di sisimu kau yang cantik. Sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku tahu kau di saja aku jadi penggantinya di
sisimu kau yang cantik, sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Wahale. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Tiada ku sangka, tiada ku sangka, bye-bye.